Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin jemaah masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang sering dilakukan oleh umat Islam di antaranya adalah membaca kalamullah. Karena banyak ayat yang menunjukkan kepada kita untuk melakukan hal yang demikian itu. Terdapat juga banyak hadis dari Rasulullah SAW yang selalu memberi motivasi kepada umatnya untuk senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Di antara hadis tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh An-Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka Allah akan memberi satu kebaikan baginya. Kemudian satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lamul harfun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ketika kita membaca alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun walamu harfun wa mimu harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadirin jamaah masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain perlu juga kita melihat ternyata ada ayat Al-Qur'an yang menegaskan untuk membaca Al-Quran itu sebagaimana mestinya, dengan sebenar-benarnya membaca. Terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 121, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Kemudian di dalam Al-Quran juga di surat Al-Muzammil ayat 4, Allah berfirman, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dengan tartil maksudnya adalah dengan menggunakan kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kala mengajarkan kepada para sahabatnya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam diskursus ilmu Al-Quran, kesalahan dalam membaca Al-Quran itu secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis. Kesalahan dalam bahasa Arab artinya lahan. Nah, kesalahan dalam Al-Quran ini ada kalanya kesalahan yang berat. Para ulama mengistilahkannya dengan lahan jali. Bagaimana lahan jali? Kesalahan lahan jali dalam membaca Al-Quran, salah satu contoh adalah ketika kita merubah harokat di ayat yang sedang kita baca. Contoh, alhamdulillahi, kita baca alhamdulillahu. Kemudian termasuk juga dalam kategori kesalahan jali ini ketika ada orang yang mengubah huruf. Mengubah huruf, contoh ketika kita membaca la'allakum tashkurun,
Kita membacanya la'allakum tazkurun sehingga dapat merubah maknanya. Kalau la'allakum tazkurun artinya supaya kalian bersyukur. Kalau la'allakum tazkurun huruf sya diganti dengan sin maka artinya berubah menjadi supaya kalian mabuk. Nah, dalam hal ini para ulama mengatakan sepakat. Ketika ada orang yang membaca Al-Quran kemudian melakukan tergelincir dalam kategori kesalahan jali, maka hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Dalam tanda kutip, orang tersebut menganggap enteng atau remeh dalam membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kesalahan khafi. Apa kesalahan khafi? Kesalahan khafi itu adalah kesalahan yang ringan yang hanya diketahui oleh segelintir pakar Al-Quran. Jadi ada orang yang membaca Al-Quran misalnya Qul a'udhu birabbin nas. Bin nas yang artinya gunnah harus didengungkan, terkadang tidak didengungkan. Nah, itu termasuk dalam kategori kesalahan khafi. Itu. Kemudian bagaimana hukumnya? Hukumnya menurut para ulama, mayoritas para ulama mengatakan haram. Akan tetapi ada yang mengatakan makruh, tidak sampai kepada haram. Hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah setidaknya kita mengetahui dua kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwasanya dalam membaca Al-Qur'an kita menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ini dapat menambah ilmu pengetahuan kepada kita khususnya, dan menambah motivasi di dalam diri kita. Tidak ada kata terlambat sebelum usia menutup. Demikianlah, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.